Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Masyara binti Miswari, merupakan ketua panel bagi penghasilan modul inspirasi sejarah SPM. Bersama saya perkenalkan Cikgu Handsome yang turut menggubal sebenarnya modul YAPIM. Kenalkan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya Cikgu Yusof bin Ahmad, sekarang bertugas di SMK Sultan Azlan Shah Lenggong Perak, merupakan guru cemerlang untuk subjek sejarah. Terima kasih daripada YAPIM yang setahu saya dah tahun kelima kita bersama dengan Inspirasi YAPIM. Yusof, ya. Sebenarnya tahun ni ada keistimewaan. Sebelum tu dah istimewa tau. Ya. Tahun ni dia lagi-lagi istimewa berkaitan dengan modul YAPIM ini, modul inspirasi YAPIM. Boleh tak cikgu terangkan apa keistimewaan modul kali ini dan apa tambah baik yang kita dah buat berkaitan dengan modul inspirasi sejarah YAPIM ini? Okey, baik. Terima kasih Puan. Apakah tahun ni bagi saya sangat-sangat istimewa, di mana kita turut kita ikut peredaran masa dan zaman, di mana bahan dalam modul ini kita tambah baik dengan penyampaian dalam media sosial yang akan pelajar-pelajar, murid-murid dapatkan dekat. Kita tengok nanti buku ni, kalau dah dapat buku ni, tengok kat depan ni, kita ada YAPIM TV, kita ada TikTok, kita ada YouTube, kita ada Twitter. Okay, kita ada FB, dan jangan lupa yang paling penting sekali, subscribe, like dan share. Dan di mana bahan yang disampaikan ni lagi mudah dan ringkas. Okay, paling-paling pendek pun kita buat 1 minit untuk satu tajuk, di mana apa yang terkandung dalam modul ini kita pindahkan dalam bentuk video ringkas dan mudah. Ayat yang mudah dan senang difahami oleh murid-murid agar stigma pelajar itu yang mengatakan sejarah itu susah dapat kita hapuskan dalam minda pelajar, dan kita dapat menggunakan segala platform yang ada untuk memudahkan kita skor A+. A+ sejarah SPM 2022-2023 bersama yang inspirasikan oleh YAPIM, insyaAllah. Cikgu, saya nak ulas sikit lah cikgu. Kalau dulu kita ada modul ni, maknanya hard copy. Jadi student kemahiran menjawab dan menguasai fakta daripada modul. Kemudian kita tambah soalan-soalan bersifat stimulus untuk soalan C, struktur dan juga esei. Jadi maknanya ada latihan ekstra lagi dekat sini, iaitu menjawab soalan-soalan kebat. Sekarang ini, bukan sekarang, tahun lepas juga, 2 tahun lepas juga sebenarnya kita dah live ya cikgu. 3 kali bagi apa siri setiap tahun persiapan menghadapi SPM, fokus SPM 2021, 2022. Betul kan cikgu? Ya, yeah, betul. Cuma yang ini lagi special, selain atas buku, selain secara online, kita ada video pendek seperti yang Cikgu Yusof nyatakan tadi. Apa specialnya selain Cikgu Yusof jelaskan tadi, saya mendapati video pendek ini adalah teknik menjawab mudah, ringkas, tuntas, tetapi mendapat markah penuh. Dan yang penting lagi, bukan setakat baca teks tetapi dilengkapi dengan banyak gambar kan. Ada video-video lagi di dalam video. Dengan kata lain, melihat je video pendek tu terus ingat apa sebenarnya fakta berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan. Dan tajuk itu sebenarnya diambil dari buku ni kan cikgu? Ya, betul. Dan tajuk itu adalah tajuk Fokus SPM 2022-2023. Jadi apa tunggu lagi? Bolehlah cikgu ulang lagi. Subscribe, like dan share dekat Twitter, dekat FB, dekat YouTube, dekat TV YAPIM. Okey, untuk tajuk ini. Dan yang paling penting satu lagi ialah, bukan modul ini bukan hanya untuk murid-murid saja sebenarnya, tetapi video itu
akan dapat memberi manfaat kepada cikgu-cikgu untuk menjalankan PDPC. Bahawa video itu dapat dijadikan sebagai seinduksi, dapat dijadikan sebagai bahan PDPC guru-guru. Dan ini akan cikgu boleh gunakan sepanjang KSSM ini. Dan bagi saya, penghasilan video ini sangat, bagi saya sangat-sangat membantu guru-guru, sama ada guru-guru baru posting ataupun guru-guru yang lebih lama, untuk kita mencari bahan yang autentik tentang subjek sejarah. So kita harapkan video ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua guru, okay, seluruh Malaysia, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, Yapin. Okay. Terima kasih, Yapin. Teruskanlah berinspirasi dengan memberi sumbangan yang seterusnya kepada kemajuan sistem pendidikan negara dan kecemerlangan murid-murid SPM setiap tahun. Sekian, terima kasih. Terima kasih.